Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dekat rumah sahabat saya ni. Ustaz, ya, dia meniaga ikan. Macam-macam ikan ada ni. Macam-macam ikan. Nah, tapi saya hari ini nak cerita pasal ikan Malaysia yang dipercayai dah pupus. Iaitu ikan balasyak. Ha, nampak tak? Nah, ni balasyak. Ha, bukan yang banyak-banyak ni. Yang banyak-banyak ni macam-macam ikan. Tapi korang fokuskan pada yang ikan hitam yang ni. Ha, ni. Ni nama dia balasyak. Spesies ni kalau nak ikut rekod dia ada dekat Sungai Pahang. Mungkin ada dekat Sungai Pahang tapi tak pasti ada ke tak. Tapi dia ada dekat kawasan Bera dan Sungai Perak. Dan spesies ni juga ada dekat kawasan Thailand dan Sumatera, Indonesia. Tapi hairannya dekat alam liar dia dah susah nak jumpa dan mungkin dah tak ada dah. Yang ada dekat farm je. So yang hasil-hasil kat sini pun adalah hasil yang dibiarkan dekat farm, dekat tempat-tempat ternak ikan. Heran kan? Spesies yang cantik macam ni hilang. Memang dah tak salah saya rekod dekat Sungai Bera. Sorry, bukan Sungai Bera, Tasik Bera. Dah lebih 30 ke 40 tahun tak jumpa. Nasib kita boleh jumpa dekat farm. Tapi macam nak kembali dan dekat habitat asal. Kalau dia ada dekat habitat asal, mesti lagi cantik. Inilah dia, ikan balasyak. Atau nama Melayu dia, ikan Eko Hangus.